Usai menjalani rekonstruksi, Putri Chandrawati kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Bareskrim Polri. Agenda pemeriksaan dilakukan oleh tim khusus sejak Rabu pagi. Putri Chandrawati kembali menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim khusus di Bareskrim Polri Rabu pagi. Namun kedatangan Putri kembali tidak diketahui oleh awak media. Istri Verdi Sambo yang juga berstatus tersangka diperiksa dengan metode konfrontir dengan keterangan tersangka lainnya terkait kasus dugaan tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada Juli lalu. Kuasa hukum Putri Chandrawati mengaku datang untuk mendampingi sekaligus mengikuti proses pemeriksaan Putri Chandrawati. Keluhan-keluhan sakit yang sempat menjadi halangan pemeriksaan sebelumnya, ya artinya hari ini Putri siap untuk konfrontir. Artinya Ibu sudah menjalani pemeriksaan dalam atau belum? Masih belum. Harus belum, nanti ya. Bapak dulu harus. Iya. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Setelah pemeriksaan ya. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, sejauh ini kepolisian telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Putri Chandrawati. Keempat tersangka sudah ditahan, sementara Putri masih menunggu hasil pemeriksaan. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews, melaporkan.